Dan story pertama kita tak lain tak bukan cerita pasal Fizo Omar ni yang dah lama kita tak tengok dia berlakon. Tutup sekarang dia ada bisnes dah. Orang kata sekarang makin asyuk. Bisnes tu dah lama lah. Yelah betul lah. Tapi bisnes dia ada berbeza sedikit. Dan dia juga sedang sibuk beri motivasi dan masih menulis buku lah. Sebab dia memang dah jadi pakar lah sekarang. Yes, betul. Tapi sekarang ni memang ramai pakar motivasi tau. Betul. Dalam pelbagai aspek. Dan kalau nak tahu, ini merupakan buku ketiga Fizo Omar. So kalau nak tahu apa bezanya buku ni dengan buku yang lepas, jom kita dengarkan apa kata Fizo. Check it out. Sekarang ni kita dah berada di pelancaran untuk buku terbaru Bangkit Bila Bankrupt. So mungkin boleh komen ataupun kongsikan dengan penonton digital mengenai buku ketiga sebenarnya daripada Fizo Omar. Sebenarnya Bangkit Bila Bankrupt ni adalah bukan buku autobiografi, bukan semata-mata buku keusahawanan, tapi buku lebih kepada intipati perjalanan bagaimana saya pernah jatuh, pernah bankrupt dan bagaimana dalam proses perjalanan pembelajaran saya dan sehingga saya berada di sini hari ini. Syukur Alhamdulillah. Ini bukan saja buku. Di dalam ni ada 20 video. Ini adalah buku interaktif yang pertama di Malaysia. So pembaca bila baca buku ni, dia akan jumpa QR code. So dia scan, akan keluar video. Saya kupaskan lagi detail apa yang topik yang saya share dalam buku ni. Okey, itu mengenai orang kata dunia buku lah pula sekarang. Mungkin sedikit mengenai entertainment. Nah, lakonan Fizo macam mana sekarang? Adakah you masih aktif? Kita nampak jarang juga dia dapat di kaca TV, tapi dengar kata tawarannya masih hebat. First of all, saya nak cakap terima kasih kepada pihak produksi, producer-producer yang sentiasa menghubungi saya. Saya bukan tak nak berlakon, tapi saya terpaksa tolak tawaran sebab komitmen saya terlalu padat. Saya lebih sekarang ini lebih fokuskan kepada sebagai seorang speaker dalam bidang keusahawanan, mentor dan juga untuk develop company saya lah, Fizo Omar Channel, Fizo Omar Creative dan Fizo Omar Catering, di mana kita banyak jadi consultant untuk social media, events dan sebagainya. Acting is my passion. Tetapi I have to lose, I have to sacrifice my passion untuk saya nak fokuskan kepada bisnes saya. Pengorbanan saya selama 4 tahun saya tak ambil job shooting ni berbaloi apabila saya dapat tumbuhkan perniagaan saya sendiri, dan insya-Allah satu hari saya akan kembali sekiranya masih lakulah.